Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man walah amma ba'. Apa khabar tuan-tuan dan perempuan sekalian? Selamat datang ke forum Tadabur Al-Kahfi yang ke-11. Jam celik. Rupanya kita berada pada siri yang ke-11. Jadi alhamdulillah kita meneruskan siri pengajian kita, siri perbincangan kita bagi surah Al-Kahfi ini. Moga-moga Allah Ta'ala berikan lorongan kemudahan untuk kami menamatkan forum Tadabbur Al-Kahfi ini pada ayat yang terakhir nanti insyaAllah. Jadi pada malam ni insyaAllah kita akan bersama dengan beberapa orang panel khusus kita jemput daripada Dream Team. Yang pertama kita ada Ustazah Siti Maryam Hasni yang merupakan calon sarjana ilmu hukum di Universiti Islam Negara Bangsa Malaysia. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Assalamualaikum, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan panel kita yang kedua, saya rasa tak perlu dikenalkan lagi, iaitu Ustaz Muhammad Nazri yang merupakan pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi sebelum meneruskan perbincangan kita pada malam ini, okey, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sama-sama share, sebarkan maklumat forum kita pada malam ini. Moga-moga lebih ramai yang akan mendapat manfaat daripada perbincangan pada malam ini. Dan saya ingin janjikan sesuatu kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Ayat pada malam ini sangat-sangat seronok untuk kita bincangkan, untuk kita fahami, dan saya pasti ahli panel kita akan berikan buah-buah tadabur apa yang boleh kita bawa pulang pada malam ini dan kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi pada malam ini kita akan berbicara tentang ayat ke-18, 19 dan juga 20. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton pada malam ini, kalau ada Al-Quran boleh buka sekali, ada Al-Quran terjemahan lagi comel. Okey, untuk kita sama-sama tengok ayat, kemudian kita nak faham apakah yang yang kita faham melalui ayat-ayat yang dibincangkan oleh ahli panel kita pada malam ini. Baik. Sedikit mukadimah berkenaan dengan ayat ke-17, ayat ke-18, 19 dan juga 20. Kalau kita lihat ayat ke-18 mempunyai kaitannya dengan ayat yang ke-17. Okey. Jadi ayat 17 dan juga ayat 18 menceritakan perincian yang mendalam mengenai keadaan gua tempat pemuda Al-Kahfi bersembunyi, juga mengenai keadaan pemuda Al-Kahfi yang berada dalam gua tersebut serta keadaan anjing yang menemani mereka. Jadi saya yakin Ustazah Siti Maryam akan berbicara tentang ayat ke-18. Mungkin kita akan melihat sesuatu untuk kita jadikan sebagai panduan kita. Mungkin kita boleh jadikan sebagai poin penting pada malam ini untuk melakukan perubahan diri, untuk kita melihat apakah yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita, khususnya melalui pemuda Al-Kahfi dan keadaan anjing yang diceritakan di dalam ayat ini. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Ustazah Siti Maryam Hasni untuk berbicara mengenai ayat yang ke-18. Silakan Ustazah. Terima kasih Dr. Azrul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Dr. Azrul, guru kita, selaku moderator, Ustaz Nazri, saya anggap guru saya juga. Walaupun tak pernah berguru secara berdepan. Alhamdulillah dan puan-puan, tuan-puan yang dirahmati Allah yang setia bersama kami setiap dua minggu, untuk kita bersama-sama menghayati, memahami Al-Kahfi, bukan sahaja membacanya. Jadi insyaAllah malam ni kita akan sambung lagi seperti yang Dr. Azul katakan tadi, ayat ke-18. Jadi puan-puan boleh buka ayat ke-18 tu kita lihat bersama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
وتحسبهم أيقاظا وهم رقيا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Dan engkau sangka mereka jaga, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Sedang anjing mereka menghulurkan dua kaki depannya depan pintu gua. Jika engkau melihat mereka, tentulah engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka. Tentulah engkau akan merasa sepenuh-penuh geron takut kepada mereka. Baik. Ayat ini seperti yang Dr. Arzul kata adalah sambungan kepada ayat ke-17. Kalau puan-puan tengok ayat 17 sebelum ayat ke-17 ya. Sebelum ini Allah bercerita tentang apa? Tentang ayatillah, tentang kekuasaan Allah. Allah sebut apa? Zalika min ayatillah. Bagaimana Allah mengatur perjalanan matahari terbit ya dan perjalanan matahari terbenam ya untuk menjaga Ashabul Kahfi ini. Jadi Allah sambung kisah tentang ayatillah ini dengan keadaan bagaimana mereka tidur di dalam gua. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum rukud. Kamu sangka mereka sedar. Ayqadan. Kamu sangka mereka sedar padahal mereka tidur. Jadi mengapa? Jadi disebut kenapa orang boleh sangka? Kalau orang melihat Allah menggambarkan bagaimana wa tahsabuhum ni maksudnya mungkin ada orang ya Ibn Ashur kata mungkin perkara ini berulang beberapa kali. Mungkin sebab ada orang yang terjumpa ya. Mungkin ada orang yang terjumpa sebab dia berlaku dalam waktu yang lama kan. Kamu sangka dia mereka ini sedar tapi sebenarnya mereka tidur rukut kat sini. Disebut rukut. Ya. Kenapa? Kerana ulama kata kerana mata mereka terbuka. Ya? Dan juga kerana badan mereka itu berpindah seolah-olah orang yang sedang jaga. Bukan orang yang tidur nyenyak dan lena. Ya, kalau kita tengok perkataan yang digunakan ni rukut. Rukut ni rukut ini kalau kita tengok dalam Quran kita akan jumpa beberapa perkara yang menggambarkan tidur antaranya maksudnya sinatun la takhudhu sinatun wala naum dalam surah Al-Baqarah ayat kursi kan Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur ya sinatun ni permulaan tidur naum ni tidur biasa kita kan waja'alna naumakum subata Allah kata malam tu Allah jadi waktu untuk kita tidur kan naum biasa tapi bila rukut disebut tidur sebenarnya dia tidur yang sedikit kerana apa? Dia bukan sedikit itu dibandingkan dengan mati. Sedikit itu dibandingkan dengan mati 300 tahun itu sedikit sahaja dibandingkan kalau mati yang sebenar itu lama kan? Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Yasin apabila dibangkitkan orang-orang kafir ya disebut ya wailana man ba'athana min marqadina. Selalu bacakan ayat ni biasa dengar kan? Sama ada puan-puan malam ni baca ayat Yasin atau Al-Kahfi kan? Biasa dengar ayat ni, ayat Yasin 52 Ya wailana man ba'athana min marqadina, marqadina. Dia punya perkataan asal dia sama dengan perkataan rukut tu. Orang-orang kafir yang mendustakan kebangkitan tu berkata apa? Betapa ruginya kami. Siapa yang membangunkan kami daripada marqadina, daripada kubur kami? Maksudnya rukut ini seolah-olah mereka ini orang dan satu memang orang anggap mereka mati kan? Rukut ini nak dibandingkan dengan kematian itu tidur yang sedikit. Jadi perkataan itu Allah memang pilih tepat di tempatnya. Baik. Jadi bila Allah buat mereka dalam keadaan berjaga itu nampak mata terbuka. Jadi orang tak akan berani mempengapa-ngapakan mereka ya, nak mencuri ke, nak apa kerana orang ni sedar bukannya tidur. Ya. Kemudian kita tengok wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Allah kata apa? Kami balikkan ke kanan dan ke kiri. Ada ulama kata supaya tidak dimakan tanah ya dan disebut juga kerana untuk supaya perjalanan darah itu stabil kan. Kalau kita tengok perkataan nuqallibum fi'il mudhari', maksudnya berterusan sentiasa dibolak-balikkan. Berapa kali tu Allah sahaja yang tahu. Walaupun ulama adalah bincang berapa kali setahun tetapi bila Allah tak nyatakan maksudnya bukanlah satu makna yang penting. Cuma Allah nak nyatakan itu salah satu ayatillah. Salah satu tanda kekuasaan Allah. Allah bolak-balikkan badan mereka. Dan kalau kita melihat dari sudut kesihatan kan. Manusia ni kalau dia duduk, dia baring, dia tidur ataupun berada di satu tempat yang lama dia perlu dibolak-balikkan.
Kalau tidak, dia akan menghadapi satu situasi yang dipanggil sebagai beksor. Ya, ataupun dalam bahasa Melayunya kudis tekanan. Ini berlaku selalunya pada orang yang pesakit lumpuh, pesakit yang koma ataupun orang yang tak boleh ubah kedudukan dia. Ya, sebabnya bila dia duduk lama, terlalu lama akan menyebabkan kurangnya pengaliran darah di kawasan kulit yang terlibat. Ya. Jadinya itu yang menyebabkan dia tertekan dan akan menyebabkan kecederaan. Ya, kadang-kadang ada pesakit yang meninggal dunia ni bukan sebab sakit dia tu. Sakit dia koma ke sakit-sakit tertentu yang membuatkan dia tak boleh bergerak. Tapi sebab jangkitan kuman yang berlaku kepada kawasan yang terkena yang cedera sebab dia terlalu lama baring. Kerana lama. So dia memang sepatut, kalau dalam perubatan dia orang macam ni, dia kena dialihkan antara 2 hingga 4 jam sekali. So nampak bagaimana Allah memberikan kita sesuatu untuk kita fikirkan melalui ayat ini. Kita habis lagi puan-puan, kita tengok ayat seterusnya. Wakalbuhum basitun zira'aihi bil wasil. Anjing ni, anjing dia menjulurkan kaki depan dia. Ya, anjing dia duduk bil wasit. Wasit ni maksudnya di depan pintu gua. Wasit di depan pintu gua. Dia melunjurkan kakinya di depan pintu gua. Kalau kita tengok perkataan basitun ni tuan-tuan, ini isim fa'il kalau dalam bahasa Arab, maksudnya anjing ni dia kekal satu posisi je. Dia berjaga depan pintu gua tu satu posisi saja. Dia tidak bergerak. Dia tak sama dengan macam Ashabul Kahfi tadi, macam mana Allah balik-balikkan dia. Tapi anjing ni dia kekal dalam satu posisi saja. Dan kalau kita perkataan basitun ini, kita akan jumpa perkataan yang asal root word dia sama, ya, kata akarnya sama dalam surah dalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Bila anak Nabi Adam, ya, kisah Nabi, anak Nabi Adam, ya, lain basatta ilayya yadaka, kalau kau mengulurkan tanganku kepadaku untuk membunuhku. Maksudnya dalam posisi besar, dia menunjukkan posisi untuk menyerang. Jadi anjing ini mungkinlah kita boleh kata posisi itu posisi untuk menjaga. Bila dia duduk apa begitu, posisi yang berjaga. Dan ulama kata, dan bila kita kata berjaga, pastilah kalau anjing tidur orang tak takut sangat, kan. Jadi anjing tu mungkin juga dia berjaga seperti pemuda Al-Kahfi. Ya. Dan bila sebut kisah ini, ulama ambil ayat ini untuk mengharuskan anjing boleh jadi penjaga rumah, penjaga ternakan untuk berburu, ya. Dan kenapa dia berada di luar pintu? Ya, sebab dalam hadis ada sebut, ya, malaikat tak masuk rumah yang ada anjing di dalamnya. Baik. Dan anjing, kita tengok bagaimana Allah rakamkan anjing ni, kan. Anjing ni selalu kita tak suka, kan. Lagi kita di orang ASEAN yang bermazhab Syafi'i, kan, kita sangat sensitif lah dengan anjing, kan. Tapi kita tengok, ya, bagaimana dalam kisah Al-Kahfi ini Allah angkat, Allah sebut, Allah rakamkan bagaimana anjing ini, Allah sebut bagaimana keadaan dia. Maksudnya, kata Ibn Kasir, inilah kelebihan dengan bersahabat dengan orang baik. Dia, kita pun akan dapat tempias bila dapat bila berkawan dengan orang baik, ya. Tempias daripada barakah kekuatan iman mereka. Bukan barakah tu, barakah diri orang tersebut, ya. Bila sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, kan, bila sahabat cakap kepada Rasulullah, inni uhibbullaha wa rasuluh, aku cinta, inni uhibbullaha wa rasuluh, aku cinta kepada kepada Allah dan Rasulnya. Apa Rasulullah sebut? Anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang kau cinta. Maksudnya kita ni, kita akan dibangkitkan nanti pun dengan orang-orang, dengan siapa kita berkawan, dengan siapa yang kita biasa, kan. Dengan orang yang saleh ataupun dengan orang yang sebaliknya, ya. Hatta anjing ini, anjing ini dimuliakan, disebut dekat sini, ya, sebab dia berkawan dengan orang yang saleh. So kita tanyalah, kita ni, kita suka follow orang yang baik-baik, orang yang soleh ni sebab apa? Sebab nak dapat berkat ke, sebab nak apa ke, kan? Imam Syafi'i sebut apa? Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an ana la bihim syafa'ah. Aku cintakan kepada orang yang soleh walaupun aku bukan salah seorang daripada mereka. Moga-moga aku mendapat syafaat daripadanya. Dan kadang-kadang kita ni suka follow, kan, suka dengar ikut Tok Syekh ni kadang-kadang. Dan kalau zaman bukan COVID ni, ada orang dia kalau Syekh ni datang, dia ikut. Kalau Syekh ni datang pergi mana, jauh macam mana pun, dia akan dengar, dia akan pergi juga untuk dengar kuliah, kan. Tapi kita kena ingat, kan, kita follow ni apa tujuan kita, kan. Ibn Qayyim dalam Fawaidul Fawaid sebut apa? Salah satu sebab tertutupnya pintu taufiq adalah kita ni tertipu dengan persahabatan kita dengan orang-orang soleh.
ya, kita ikut tapi kita tidak mencontohi mereka dalam bab kesolehan mereka. Follow je. Kalau hari ni kita sukalah follow ustaz ni kan, siapa-siapa yang kita rasa kita nak belajar, ataupun mungkin kita follow kuliah ini, kuliah ini, tetapi sejauh mana kuliah itu mendatangkan manfaat kepada diri kita. Itu yang disebut dalam fawaidul fawaid, salah satu tertutup betul tapi kadang-kadang kita tertipu dengan apa yang persahabatan kita, kita punya mungkin kita punya komitmen kita dengan kuliah-kuliah, tapi akhirnya kita tidak tak dapat pun sesuatu dari sudut amalannya kepada diri kita. Baik, jauh dah begini. So berbuat dengan orang, kita buat baik dengan orang saleh dapat manfaat, begitu juga sebaliknya kalau dengan orang yang toleh, yang tidak baik pun, macam dalam disebutkan kalau jual minyak wangi dapatlah wanginya, kalau berkawan dengan siapa tukang besi dapatlah kesan daripada besinya, ya. Jadi kena pilih kawan, kena pilih dengan siapa yang kita nak bersahabat. Baik. Dan dalam Quran kita akan jumpa beberapa kali nama anjing. Dalam surah Al-Kahfi ni saja ada 4. Kemudian anjing tentang yang digunakan untuk perburu. Dan satu lagi Allah bagi perumpamaan orang yang tidak beramal dengan ilmu dan ikut nafsu seperti anjing yang menjelajelikan lidahnya. Ini perempuan boleh baca dalam surah Al-A'raf. Jadi anjing ini dia ada sisi baiknya yang Allah tunjukkan dan ada sisi buruknya yang Allah tunjukkan. Ya, setiap yang Allah ciptakan tu ada kebaikan dan keburukan, cuma kita mohon pada Allah, kita ambil perkara-perkara yang baik sahaja daripada apa yang Allah paparkan. Kan macam kita baca surah Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan makhluk daripada min syarri ma khalaq, daripada keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Setiap makhluk ada baik dan buruknya, yang kita nak kita mohon Allah jauhkan kita daripada keburukan, yang kita nak kebaikan daripada makhluk-makhluk Allah. Baik, kemudian mungkin ada orang tanya, nama anjing itu apa? Bila Allah tak bagi tahu maksudnya benda tu tak penting. Kita tak perlu sibukkan diri kita dengan nama-nama tertentu ataupun kita guna tu untuk bacaan-bacaan tertentu, petua-petua tertentu kan. Kecil-kecil kan jumpa anjing baca apa? Kepemir ke baca apa kan? So ada benda-benda tertentu kita yang tidak ada dalam sunnah kan yang diajar, maka tak perlulah kita sibukkan diri kita dengan benda-benda yang Allah tak sebut secara jelas, ya. Dalam Al-Quran dan Nabi tak sebut dalam sunnah. Okey. Balik kepada tadi, kita tengok Ashabul Kahfi ni Allah balik-balik, Allah bolak-balikkan tubuh mereka tapi anjingnya tidak. So kenapa? So anjing tu dia tak kena ke, macam kita kata Bedsaw tadi, tak kena ke kudis tekanan tu kan. Walaupun ada, saya baca, walaupun ada ada pendapat yang mengatakan anjing ni ada satu lapisan yang menyebabkan dia tak terkena, tetapi saya ada orang yang menjawab bahawa benda tu tak betul, anjing pun boleh kena penyakit tu kalau dia duduk satu tempat terlalu lama. Jadi kat sini hikmahnya kita boleh faham, ya. Mungkin Allah tunjuk kat kita bagaimana Allah bolak-balikkan tu, akhirnya nanti kita boleh mengkaji kenapa dari sudut sains kita dapat manfaat. Dan yang nombor duanya, bila Allah boleh buat anjing tu begitu, Allah buat anjing tu basitun, kekal sahaja di tempatnya, dan Allah boleh balik-balikkan, maksudnya itu semua kuasa Allah. Zalika min ayatillah. Tak ada masalah bagi Allah. Kalau Allah tak balik-balikkan pun, kalau Allah tak balik-balikkan baru Allah kata kekal, boleh bangun dalam keadaan kekal, maka dia akan kekal. Masya Allah. Wa ma lam yasha'lam yakun. Bila Allah tentukan sesuatu, dia akan terjadi. Bila Allah kata tak, tidak. Ya. So itu semua min ayatillah. Zalika min ayatillah. Semua itu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Terus kita tengok sambungannya. Lawi talakta alaihim lawallaita minhum firara wala mulikta minhum ru'ba. Dan kalau kamu melihat kepada mereka, lawallaita minhum, kamu akan lari. Firara. Dan kamu, hati kamu akan dipenuhi dengan rasa gerun yang sangat. Perkataan lawi talakta alaihim ni, perkataan itala'a ni maksudnya dia kena memanjat. Dia bukan boleh jumpa gua tu dengan mudah, tak. Dia maksudnya dia kena bersusah payah panjat batu-batu, panjat bukit baru boleh jumpa. Dan katanya tempat itu adalah tempat yang sukar untuk ditemui. Memang Allah jaga, Allah pelihara supaya para pemuda ini tidak dijumpai dengan mudah. Jadi dan Allah kekalkan supaya ada hikmahnya, nanti mereka akan dibangunkan sebagai satu tanda keajaiban Allah kepada masyarakat pada waktu itu dan pada kita juga. Jadi gua itu memang sukar untuk ditemui. Kemudian kalau kamu terjumpa pun Allah kata kan, kamu akan dipenuhi rasa takut. Wala mulik taminhum ru'ba. Ya, mungkinlah sebab kita jumpa je rasa takut. Sebab apa? Tengok
ada orang. Dan dalam tempat tu sesembunyi. Mestilah takut mungkinlah. Mungkin ini persembunyian kumpulan penyamun ke apakah. Jadi Allah campakkan perasaan yang takut. Takut yang bersangatan sampai mereka ni akan lari. Firara, lari. Lari sekuat-kuat. Takut luar biasa sebab takut dipengar-pengapakan. Yalah kita tiba-tiba, mungkin bias ni tempat yang jauh kan. Mungkin kalau orang jumpa pun orang yang dah masuk tersesat ataupun orang yang memang dia ada tujuan tertentu cari batu-batu. Jadi malam baru nak berlindung. Bila terjumpa tiba-tiba ada manusia mesti dah terkejut dan takut kan. Dengan mata terbuka, dengan menampak hidup. Jadi itu yang Allah, dan Allah memang campakkan perasaan takut itu. Ya. Baik, kesimpulannya ayat ini menguatkan. Ya, ayat ini kita menguatkan bahawa Al-Quran itu datang dari Allah. Kerana apa? Kerana mana mungkin Nabi Muhammad tahu secara terperinci keadaan gua tu macam mana dibalik-balikkan. Ya, Nabi Muhammad tak nampak, tidak berada pada waktu itu. Dan bagaimana anjing itu tidur. Ya, dan maklumat ini tak ada pun dalam kitab terdahulu. Ya, jadi inilah satu mukjizat Al-Quran, satu bahawa Al-Quran ini datang daripada Allah, bukannya Nabi yang saja-saja reka. Dan kemudian ulama sebut macam mana Allah boleh jaga orang yang dekat dengannya semasa tidur seperti pemuda Al-Kahfi, apatah lagi lah orang yang semasa hidup, orang-orang yang dekat dengannya semasa hidup. Ya, yas'alukallah al-afiyah, moga-moga Allah jaga kita daripada sebarang keburukan. Dan kita tengok macam kenapa Allah sebut anjing macam saya sebut tadi, ya, anjing ini telah berkhidmat kepada mereka. Ya, walaupun dia seekor anjing, seekor binatang, kita perlu ada hormat ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, saya kira cukup sekadar itu. Saya perlu beri masa yang lebih kepada Ustaz Nazri kerana ada dua ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Yang saya rasakan banyak poin-poin penting yang boleh kita pelajari pada malam ini. Mungkin saya nak petik satu dua untuk kita cuba recap kembali apa yang disebutkan oleh Ustazah Siti Mariam tadi. Antara apa yang beliau sebutkan adalah mengenai keadaan pemuda Al-Kahfi yang dibolak-balik itu. Ini merupakan satu bentuk kaedah yang pada hari digunakan untuk merawat penyakit tentu. Yang kita katakan sebagai mukjizat saintifik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dan Ustazah Siti Mariam juga menyebutkan tadi tentang bukti bahawa ayat ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya ciptaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Al-Quran ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya ciptaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah buktinya? Buktinya apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan tentang kisah ini, perincian ini tidak disebutkan dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Sekaligus membuktikan bahawa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menciplak kisah-kisah yang terdapat di dalam Taurat maupun Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda tidak pernah melihat Al-Kahf ini. Okey, jadi mana mungkin baginda dapat menjelaskannya secara terperinci. Jadi ini membuktikan bahawa ayat tersebut, Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya ciptaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ustazah Siti Mariam juga menjelaskan tentang keadaan anjing yang menemani pemuda Al-Kahfi secara terperinci juga tadi. Keadaan, dilihat bagaimana keadaan anjing tersebut yang mengulurkan kedua-dua tangannya, kaki depannya, okay, dalam keadaan tidur. Dan ini menunjukkan bahawa apabila Allah Ta'ala menyebutkan anjing, binatang yang menemani pemuda Al-Kahfi, yang ini menemani orang-orang yang soleh, bersubah dengan orang-orang soleh, bersama dengan orang-orang yang soleh, Allah Ta'ala angkat darjat walaupun ia adalah seekor anjing, walaupun ia adalah binatang. Jadi apatah lagi manusia. Apabila kita sentiasa bersama dengan orang soleh, dengan para wali, insyaAllah Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita ke satu tingkatan yang lebih tinggi. Dan apa yang disebutkan juga tadi tentang bagaimana keadaan pemuda Al-Kahfi ini yang dibolak-balikkan ke kanan, ke kiri, sedangkan anjing tidur dalam keadaan mengurutkan kedua kaki depannya di depan pintu gua tersebut. Maka saya tertarik apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Rawdul Unuf, menyebutkan hikmah kenapa anjing itu tidak dibolak-balikkan. Kata beliau, yang membolak-balikkan pemuda Al-Kahfi adalah malaikat yang merupakan wali bagi orang beriman ketika hidup di dunia dan juga akhirat. Manakala anjing tersebut hanya berada di luar kerana anjing tidak akan masuk, okay, kerana malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Ini antara
antara banyak lagi yang boleh kita kaji melalui ayat-ayat yang kita bicarakan pada malam ini. Cuma disebabkan masa yang terhad, kita akan teruskan perbincangan kita pada ayat yang ke-19 dan juga 20. Ustaz Nazri, saya yakin kedua-dua ayat ini menjelaskan tentang mukjizah Rabbaniyah yang sangat hebat. Mungkin Ustaz boleh jelaskan kepada semua penonton kita pada malam ini dan apa yang boleh kita bawa pulang sebagai hamba Allah, sebagai manusia, untuk kita jadikan kedua-dua ayat ni sebagai panduan kita, sebagai kita katakan kunci untuk kita mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Azrul, terima kasih Ustazah Maryam. Saya dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan ayat 19 dan 20. Ayat 19 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ba'athnahum liyatasa'alu bainahum, qala qa'ilum minhum, kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum, fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah, falyanzur ayyuha azka ta'ama, falyatikum birizqin minhu walyatalattaf, wala yush'iranna bikum ahada, innahum in yazharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim, wala tuflihu idhan abada. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini adalah ayat yang menjelaskan ayat ke-12 surah ini. Dua ayat ini menafsirkan, menjelaskan ayat yang ke-12 surah ini. Perlu difahami bahawa cara Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi ini sangat unik. Sangat unik. Allah dahulukan dengan empat ayat pemangkin. Empat ayat pemangkin selepas daripada Allah datangkan soalan, am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau menyangka bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim, catatan itu, suatu benda yang menakjubkan antara tanda-tanda kami bagi membuktikan kekuasaan kami? Adakah cerita mereka itu sangat menakjubkan bagi kamu? Maka Allah datangkan empat ayat pertama sebagai kalau kita sebut, mungkin boleh sebut sebagai objektif. Apa yang bakal kita capai daripada kisah Ashabul Kahfi? Yang pertama Allah sebut, id awal fitsyatu ilal kahfi, ketika mereka berlindung di dalam gua. Dan sebelum mereka berlindung di dalam gua tu, apa yang mereka lakukan, yang itu diperincikan bermula pada ayat yang ke-14. Kemudian fadrabna ala adhanihim, kami tidurkan mereka. Situasi tidur pada ayat 11 itu diterjemahkan melalui pembacaan ayat 17 dan 18. Dan sekarang ini ayat 12 menterjemahkan ataupun menafsirkan ayat 19 dan 20. Summa ba'athnahum, kemudian kami bangkitkan mereka. Dan pada ayat ke-13 Allah datangkan apa sebenarnya conclusion. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Yang itu next siri lah, siri yang ke-12. Cumanya pada ayat ke-12 Allah nak kita perhatikan satu perkara yang crucial, satu perkara yang sangat penting. Kenapa Allah bangkitkan mereka? Allah boleh saja dengan kekuasaannya menidurkan mereka terus selamat dunia akhirat. Tetapi Allah bangkitkan mereka. Why? Lina'lama. Untuk mereka diuji. Untuk mereka diuji. Lina'lama. Ayyul hizbaini. Mana antara dua hizib, dua golongan, ahsa yang lebih tepat kiraannya, lima labisu amada, tentang berapa lama mereka tidur. So ayat 12, Allah datangkan satu soalan penting. Ujian besar untuk mereka, mana satu antara dua kumpulan yang tepat
kiraan tepat pengetahuan tentang berapa lama mereka tidur. Okey, jom kita tengok ayat 19. Letak dalam fikiran kita, kita nak tahu kumpulan mana yang lebih benar atau kumpulan mana yang lebih tepat jawapan. Kita tengok ayat 19. Allah mulakan dengan wa kadzalika ba'atsnahum. Tengok kan dia ada mirip dengan ayat 12, summa ba'atsnahum. So jawapan dia wa kadzalika ba'atsnahum. So demikianlah kami bangkitkan mereka. Dan perkataan yang Allah pilih adalah ba'atsa, bangkit, bukannya ayqaza, bangun kan. Ayat sebelum tu watahsabuhum ayqaza, kamu menyangka mereka bangun, tapi Allah menggunakan perkataan ba'atsa, bangkit. Bangkit ini biasanya terbit daripada perihal setelah tidur yang panjang dan sangat lena, ba'atsa. Dan bila Allah sebut wa kadzalika ba'atsnahum, kenapa? Begitulah kami bangkitkan mereka, liyatasa'alu bainahum, supaya mereka boleh bertanya-tanya sesama sendiri. Tujuannya tadi apa? Lina'lama, supaya kami menguji mereka, supaya kami tahu, dapat menguji mereka. Liyatasa'alu bainahum, supaya mereka bertanya-tanyaan sesama mereka. Qala qa'ilum, berkata salah seorang daripada mereka, kam labistum, korang tidur berapa lama? Tuan-puan, kita kalau dekat asrama dulu dengan kawan-kawan, hari Sabtu, hari Ahad, kita mengambil peluang untuk lajakkan tidur selepas subuh kan, lepas bangun subuh, lepas sembahyang tidur balik, baik tengah hari ataupun hampir petang kita bangun. Satu tanya member, kita tidur berapa lama? Soalannya, kita tidur berapa lama? Bukan dalam bentuk, korang tidur berapa lama? Sedangkan sama-sama tidur. Dan bangkit mereka daripada tidur tu, bukannya seorang dah bangkit lalu melihat rakan-rakan yang lain, nyenyaknya tidur. Tak. Ba'atsnahum dalam bentuk sama-sama bangkit. Itu luar biasa. Mereka ditidurkan serentak dan dibangkitkan serentak tanpa salah seorang pun yang bangkit dahulu. Dan dia bukan dalam bentuk satu orang bangkit lalu dia pergi keluar gua tengok dekat persekitaran lalu masuk ke dalam bangunkan yang lain. Tidak. So mereka sama-sama bangkit, salah seorang daripada mereka bertanya, korang tidur berapa lama? Kam labistum, kamu tidur berapa lama? So ada beza sebenarnya bila kita kata kita tidur berapa lama atau kamu tidur berapa lama. Satu, bila digunakan perkataan kamu, seolah-olah ada gap, ada senggang antara orang yang bercakap dengan pihak lagi satu. Kalau kita tidur berapa lama, adanya keakraban dan rasa rapat. Rasa rapat. Bukankah kalau bila kita baca latar belakang kisah ini, enam orang anak orang kaya itu berjalan berjumpa dengan satu orang pengembala dan mereka sama-sama masuk ke dalam gua. So boleh jadi orang ini yang bertanya, qala qa'ilum minhum kam labithum, yang bangun dan bertanya, korang tidur berapa lama? Lalu Allah Subhanahu wa taala meneruskan cerita itu dengan perkataan qalu, mereka berkata, labithna yauman, sehari kot, au ba'da yaum, atau setengah hari. Bila menggunakan perkataan qalu, kita dapati bahawa bahasa Arab ni sekurang-kurang jamak, sekurang-kurang ramai, sekurang-kurang plural adalah tiga orang. So dalam bahasa Arab dia ada singular, dia ada double dan dia ada jamak. Sekurang-kurangnya tiga orang kalau jamak ni. So bila digunakan qalu, indicates lebih dari tiga orang. Lebih dari tiga orang berpendapat satu hari. Dan ada dalam kalangan mereka berpendapat setengah hari.
Kerana apa? Mereka masuk waktu duha dan mereka bangun waktu asar. Jadi pendapat sehari, setengah hari, ini menjadi hangat. Menjadi didebatkan sesama mereka. Sehari, setengah hari, masing-masing bawakan hujah masing-masing. Kata kita masuk waktu duha, ni dah petang. Kadang kalau kita tanya orang yang pergi bekerja 8 hingga 5, abang kerja berapa lama? Ui, sehari suntuk aku dekat ofis. Bahasa kita sehari suntuk. Tapi kalau ikut putaran jam, 24 jam itu baru setengah hari atau baru mungkin suku hari. So binisbatin istilah, dari sudut istilah, sehari setengah hari lebih kurang sama. Dia berkaitan dengan interpretasi kita terhadap masa tu. So qalu labithna yauman aw ba'd yaum. Lalu ada jawapan kedua. Qalu, ada kumpulan lain, tiga orang atau lebih, dia kata apa? Rabbukum a'lamu bima labithtum. Tuhanmu lebih tahu berapa lama korang tidur. Tuhanmu lebih tahu berapa lama korang tidur. Saya teruskan dulu terjemah, kemudian baru kita ulas. Fa ba'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Maka utuslah salah seorang daripada kamu dengan wang perak ini ke bandar. Falyanzur, hendaklah dia mencari, melihat, ayyuha azka, di Madinah itu, di bandar itu, mana makanan yang lebih suci. Bukan paling suci, bukan al-azka, tapi lebih suci, ta'ama, makanan yang lebih suci. Falyatikum, hendaklah dia bawa balik, beli, birizki minhu, sebahagian daripadanya, wallatalattah, pastikan dia bergerak dalam keadaan, dia bukan sekadar lemah lembut, tetapi don't make a scene, dalam stealthly, dalam bentuk sangat berhati-hati. Wala yush'iran nabikum ahada, dan jangan sampai yush'iran, asal perkataan syu'ur, maksudnya rasa, jangan sampai ada orang terasa yang kau tu ada kat situ. Wala yush'iran nabikum ahada. So tuan-puan, ada dua grup bagi jawapan. Grup yang pertama, dia bagi jawapan sehari atau setengah hari. Kumpulan yang kedua, grup yang kedua bagi jawapan, Tuhanmu lebih tahu. Dan daripada kumpulan ini juga, yang mencadangkan untuk diutuskan satu orang lelaki pergi cari makanan. Ini merupakan ibrah besar untuk kita. Pertamanya, Allah nak kita perhati. Zaman berzaman, manusia ni, dia ada jawapan dia sendiri. Dia ada interpretasi dan dia ada cara pandang dia sendiri. Masuk waktu zuhur, masuk waktu duha, keluar waktu asar, ada yang kata itu separuh hari, ada yang kata itu satu hari. Adakah waktu mereka bangun ini, waktu mereka bangun itu, perkara paling utama untuk dibincangkan adalah berapa lama tidur? Ataupun perkara paling prioriti, cari makan. Dan pada ayat 12, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita mana antara dua grup yang tepat. Ahsa, yang lebih tepat kiraan mereka berapa lama mereka tidur. Kalau saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-puan akan pilih jawapan yang mana? Yauman au ba'da yaum ataupun rabbukum a'lamu bima labistum. So rupanya kadang-kadang ada soalan-soalan yang berlegar di luar sana, dalam FB, dalam Twitter, yang kita tak perlu pun sibuk-sibuk jawab. Serahkan saja urusan tu pada Allah. Kerana mungkin kalau kita jawab, akan membazirkan masa kita. Bertengkar tidak berkesudahan. Sedangkan bukan itu prioriti kita. Kita layari FB untuk apa?
Untuk berbalah dengan orang, untuk bersoal jawab dengan orang, atau untuk apa? Ah, so di sini Allah nak kita belajar meletakkan prioriti. Nak menang dalam perdebatan atau nak berusaha menentukan survival kita di akhirat kelak. Rupanya tidak salah untuk kita memberikan jawapan Tuhanmu lebih tahu. Rabbukum a'lamu bima labithtum. Dan poin Tuhanmu lebih tahu itu diulang 4 kali setelah daripada ayat ini. Nanti akan timbul lagi ayat yang lain dalam bentuk berbeza. Rabbukum a'lamu, Rabbukum a'lam, Rabbuhum a'lam, Rabbi a'lam, dan ditutup dengan Qulillahu a'lam. Allah lebih tahu. Dan perkataan ini yang Allah nak kita semat dalam minda. Tak semua persoalan kita perlu jawab, dan ada kalanya Allah nak uji kita jawapan yang bagaimana yang lebih tepat untuk kita berikan kepada audiens. Wow, itu ujian berat dan ujian besar untuk kita. Okey. Kemudian arahan daripada orang yang mendamaikan ini. Dia kata apa? Fa ba'athu ahadakum. Utuslah salah seorang daripada kamu. Biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Biwarikikum hadhihi. Dengan mata wang ini. Kalau dalam Quraisy Shihab, dia ada dua cara baca. Pertama, warikikum diambil daripada perkataan warik, dan ada juga yang membaca dengan warakikum diambil daripada perkataan warak. Warik bermaksud perak. Warik ni bermaksud perak, dan warak bermaksud sekeping wang yang terbuat dari perak. Basically keduanya tak jauh beza. Satunya tentang wang terbuat daripada perak. Satu lagi disebut tentang apa jenis wang tu, perak. Jadi orang ini dia pilih satu orang ataupun diarahkan satu orang untuk pergi ke Madinah dengan bawa wang. Sebenarnya memadai kalau arahan tu berbentuk, ayat tu berbentuk faba'asu ahadakum ilal Madinah falyanzur ayyuha azka. Kenapa perlu letak wang ini? Kenapa Allah perlu highlight tentang wang? Kenapa perlu highlight tentang wang? Lalu Quraisy Shihab dia kata Allah highlight tentang wang ini nak bagi tahu bahawa kerana wang ini nanti mereka kantoi. Kerana wang ini nanti mereka kantoi. Dan ayat 21 nanti bagaimana Allah akan terangkan kadzalika a'tharna alaihim, begitulah kami kantoikan mereka, orang boleh kenal pasti dan boleh jumpa mereka, dan Allah tidak perlu elaborate bagaimana mereka boleh kantoi, tapi Allah dahulukan cerita itu pada ayat ke-19. Mereka dikenal pasti, mereka di-reveal identiti mereka melalui wang perak ini. Itu satu dimensi, dimensi pertama. Dimensi kedua, orang yang utuskan ini, mereka ini sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Bila mengetahui bahawa ada orang yang sedang buru mereka, nyawa mereka dalam bahaya, dan mereka berusaha sungguh-sungguh untuk jaga akidah. Tuan-puan, kita mungkin hidup kita ni tak pernah mendapat ugutan bunuh. Lalu kita boleh hidup aman dan harmoni, pergi kerja, balik kerja, pergi menuntut. Tapi once kita dikhianati dan diancam bunuh, hidup kita mula tak keruan. Dan setiap gerak-geri kita cuba untuk tak reveal pada orang lain. Dan hari ini, hari Malaysia,
bertepatan dengan tahun ke-88 ATM kita sambut, dan ramai antara pejuang-pejuang negara dahulu yang berjuang di batasan, dan mereka sangat meticulous, sangat berhati-hati ketika berkawal di sempadan. Kalau dia tidak membunuh, dia dibunuh. Kerana mereka berhadapan dengan orang yang bersenjata, kan? So, melalui cerita ini, cara dia utus orang ni, kerana nyawa mereka dalam bahaya, mereka perlu berjalan, mereka perlu melakukan tindakan, mengambil pendekatan dengan sangat berhati-hati kerana konsekuensinya besar. Impak dia besar, risikonya besar. Lalu arahan dia apa? Guna wang ini ke Madinah, perhatikan makanan yang suci, azka, makanan yang suci. Quraisy Shihab, dia kata azka ni dia bukan saja bersih tetapi halal. Dia seolah-olah azka ni adalah himpunan halal dan baik. Halal dan baik. Dan kita tahu bahawa tidak semua benda halal itu baik. Dan itu halal, tapi tak baik untuk orang yang kencing manis. Kan? Garam tu halal, tapi dia tak sesuai untuk, tak sesuai secara berlebihan kepada orang yang darah tinggi. So, azkar ni meliputi keduanya. Dan arahannya tu tidaklah memberati orang yang mencari, tidak dalam bentuk al-azkar yang paling suci. Tapi mengikut pertimbanganmu, itu suci. Azkar, ta'ama. Dan yang pertama, status makanan itu. Yang kedua adalah falyatikum birizkim minhu. Aku tahu kau lapar, tapi tolong jangan beli makanan ikut level kelaparan. Tapi beli makan yang perlu. Ini luar biasa, tuan-tuan. Betul benda itu halal, benda itu suci, tapi beli yang perlu. Birizki minhu. Jangan beli sebanyak-banyak tidak, lalu akhirnya kerana lapar itu, sebab biasanya waktu bila yang kita berbelanja tanpa had, didorong dengan kelaparan, waktu puasa. Kan? Bila pergi bazar Ramadan, yang menghalang kita daripada beli adalah kemampuan poket. Bukan kerana puasa kita. So, rupanya pergi bazar Ramadan waktu puasa pun kita sedang diuji. Adakah kita beli belah itu dengan kemampuan poket atau kerana kita mampu kawal diri untuk berbelanja. Falyatikum birizkim minhu walyatalattaf. Tolong jangan make a scene. Walyatalattaf itu huruf ta berada di tengah-tengah Quran, dan walyatalattaf itu bermaksud lemah lembut, lemah gemalai. Tapi dalam konteks ini dia selalunya latif itu kita terjemahkan sebagai lembut. Allahu latif itu lembut. Tapi biasanya bila Allah guna perkataan latif, menunjukkan bagaimana campur tangan Allah, terutamanya kalau kita baca surah Yusuf, campur tangan Allah dalam gerak-geri, dalam pentadbiran, dalam urusan kehidupan Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf pun tak perasan. Bantuan daripada Allah kepada kita, kan sehari-hari ini, kadang kita pun tak perasan bagaimana campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Itu maksud latif. So, walyatalattaf itu bergerak dalam keadaan orang tak perasan. Punyalah dia sangat nak berhati-hati, seolah-olah macam kau halimunan dekat situ. Seolah-olah kau macam mata-mata. Detektif. Kan detektif ini bila dia bergerak, bila dia pergi menyiasat, orang tak perasan. Dan punyalah dia sangat berhati-hati sehingga dia kata, wala yushiran nabikum ahada. Jangan sampai ada orang sedar dan perasan kau kat situ. Syuur, rasa. Jangan sampai orang ada rasa macam, peliklah dia ni. Tak. Jangan sampai macam tu. Dan seterusnya, ayat ke-20. Innahum iyadharu alaikum. Ini yang ditakuti mereka.
kenapa sampai begitu detail peringatan supaya dia berhati-hati? Dia khawatir yazharu kalaulah mereka mengetahui hal kamu. Yazharu ni, Quraisy Shihab kata, dia maksud asal yazharu ni bererti belakang, punggung. Kemudian dia berkembang menjadi dikaitkan dengan bumi, bermaksud permukaan. Kemudian perkataan itu berkembang sehingga bermaksud jelas dan nyata. Sebab tu waktu zuhur itu disebut sebagai zuhur kerana waktu itu cahaya matahari paling terang dan kita nampak jelas dan nyata. Kemudian dia menjadi, bila maksudnya sudah menjadi sangat popular dengan jelas dan tahu, jelas nampak dengan terang, kemudian dia dikaitkan dengan musuh. Bila dia dikaitkan dengan musuh atau pihak lawan, ia bermaksud dikuasai. So, innahum iyazharu bermaksud kalau kamu kantoi, kamu bakal dikuasai. Innahum iyazharu alaikum, kalau kamu diketahui, kantoi, kamu bakal dikuasai. Yarjumukum, mereka pasti akan merejam kamu. Siapa yang bercakap ni? Ada satu orang bagi nasihat pada yang lain. Ada satu orang bagi nasihat pada yang lain. Dan tadi pada ayat 19, Allah bagi hin, satu orang bercakap, qala, kemudian qalu, tiga orang atau lebih. Dan qalu kedua, tiga orang atau lebih. Berapa orang dah tu? Sekurang-kurangnya 7 orang. Tapi Allah tak highlight pun tentang nombor tu. Tak. Pengajaran besar adalah ada pihak yang bertelaga dan bagi jawapan, dan Allah nak tahu jawapan mana paling tepat. Tak kisah berapa ramai pun. Sekarang ni ayat 20. Jika kamu kantoi, mereka akan rejam kamu. Atau yu'idukum fi millatihim. Mereka akan pujuk rayu, kembalikan kamu ke cara hidup mereka. Dia tak kata fi dinihim, pada agama mereka. Tapi millatihim, cara hidup, fahaman, doktrin, pemikiran. Yu'idukum fi millatihim. Dan jika itu berlaku, walan tuflihu, kamu dulu, kini, selama-lamanya takkan berjaya. Izan, jika itu berlaku, abadah, selama-lamanya. Lan satu kali, abadan kali kedua. So, ayat 20, ada dua ancaman. Pertama, ancaman fizikal. Yang kedua, ancaman akidah. Pertama, ancaman fizikal. Yang kedua, ancaman akidah. Dan melalui susunan ini, mereka tak khawatir sangat ancaman fizikal ni. Yang mereka khawatir adalah bila fizikal diancam sampai mereka tak tahan, maka mereka mula beralih arah. Mereka mula muyul, cenderung. Kerana tak tahan diancam, tak tahan dipukul ataupun tak tahan direjam. Sebab tu di hujung itu ditutup dengan, kalau kamu kembali kepada cara hidup mereka, penyembahan berhala tanpa had, kan menidakkan, merosakkan akidahmu sendiri, kamu takkan berjaya selama-lamanya. Kegusaran dan kekhawatiran mereka adalah tentang akidah. Bukan rosak fizikal pun, tetapi tentang akidah. Dan kita tahu, Surah Kahfi, cerita pertama ini adalah tentang ancaman akidah. Tentang ancaman akidah. Akidah tu apa? Ikatan yang kukuh dan kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikatan yang kukuh dan kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dikira ke sebagai orang yang berakidah kalau kita buat pala tahu terhadap semua persoalan? Atau kita meyakini kalau kita tak tahu jawapan, kita kembalikan pada Allah. Bukankah itu persoalan akidah?
ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menariknya, ayat 19 dan 20 ini Allah highlight tentang dialog. Tadi ayat 17 dan 18 Allah highlight tentang apa yang berlaku, perubahan fizikal kan, mereka berbolak-balik. Dan bila dijawab dengan labisna yauman au ba'da yaum, itu bermaksud mereka langsung tidak berubah secara fizikal. Rambut tidak panjang, kuku tidak panjang, baju tetap begitu, tidak kusut masai dan tidak ada pun perubahan mungkin mereka rasa tidur sekejap. Tapi sedangkan mereka sudah tidur begitu lama. So, dua ayat di atas tentang fizikal, gerak-geri fizikal, dan dua ayat ini, 19 dan 20, adalah tentang dialog. Selalunya, gerak-geri fizikal ni kita sebut sebagai apa? Bagaimana kita nak membuktikan orang tu bergerak? Perlu lihat. Dan bagaimana kita nak tahu mereka tu bercakap dan ada dialog? Bukti dialog, perlu dengar. Dan tuan-puan, saya nak mendahului zaman. Cuba tuan-puan buka ayat yang ke-26. 26 adalah conclusion kepada cerita ini. Tapi saya nak ambil satu perkataan pada ayat ke-26 menggambarkan ayat 19 dan 20. Pada ayat 26, cuba tengok perkataan wa asmi'. Alangkah hebatnya pendengaran Allah. Alangkah hebatnya pendengaran Allah. Cerita Ashabul Kahfi tentang fitnah akidah. Allah nak tanam akidah sebenar pada kita yang membaca. Apapun yang kita cakap, apapun yang kita ucap, apapun yang kita tulis dekat FB, sama ada ia menjadi prioriti paling utama atau sekadar menghabiskan masa, Allah bagi tahu dia punya pendengaran maha dahsyat. Maha hebat pendengarannya. Sehingga orang dekat gua yang tidur punya lama, bangun-bangun, mereka berborak dan bercakap, Allah dengar. Dan Allah rakam percakapan mereka. Bangun tidur, cari makan. Itu kan apa yang kita lakukan. Dan ini tandanya bahawa mereka bukannya ahli ibadah. Mereka bukannya level mufti. Mereka bukannya apa, ustaz tersohor. Tak. Mereka orang biasa macam kita. Pemuda-pemuda yang nak menyelamatkan iman. Mereka macam kita. Lalu Allah kata, wa asmi', kami dengar apa yang mereka cakap. So, kalau akidah kita sekukuh itu, mempercayai Allah dengar apa yang kita cakap, wow, dia membawa impak perubahan paling besar dalam hidup kita bermula pada malam ini. Aku bercakap ni Allah dengar. Aku tulis ni Allah tahu. So, aku perlu berhati-hati. Akidah itu yang kita perlu tanam untuk berhadapan dengan Dajjal. Wallahu'alam. Saya kembalikan kepada Dr. Nazrul. Masya Allah, banyak perkara penting yang saya rasakan tuan-tuan dan puan setuju dengan saya tentang apa yang dikupas oleh Ustaz Nazri tadi. Dan kita boleh melihat bagaimana berkaitan ayat yang ke-19 dan juga 20 dengan ayat yang ke-12 tadi. Jadi pada kedua-dua ayat ini saya dapat melihat bagaimana Ustaz Nazri menjelaskan tentang mukjizah Rabbani, iaitu tadi bila ada manusia yang diturunkan selama 309 tahun, tubuh badan mereka tidak mereput, bahkan fizikal mereka tidak berubah sama sekali. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang menyebabkan kita yakin dan menyebut Subhanallah. Dan apa yang menariknya apabila Allah Ta'ala menyebutkan wa kadzalika ba'atsnahum, keadaan ini sama seperti keadaan mayat yang dibangkitkan semula daripada kubur suatu hari nanti. So, tanya diri kita, bersediakah kita untuk mati dan kemudian dibangkitkan semula dari kubur untuk dihitung segala amalan. Dan Ustaz Nazri jelaskan juga tadi tentang apabila mereka yang tertanya-tanya, berdebat
berapa lama mereka tidur. Tapi ada yang ingatkan mereka, Rabbukum a'lamu bima labithtum, Tuhan kamu lebih tahu berapa lama kita tidur. Di sini kita boleh belajar, jangan penatkan diri kita, kita tidak menyebutkan diri kita dalam perkara yang kita tidak tahu sumber yang yakin. Kerana perbuatan ini sebenarnya dianggap seperti membuang masa. Kita perlu kerah tenaga, kerah penambah fikiran kita. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang menarik yang saya dapat tangkap daripada perbincangan Ustaz Nazri tadi dari sudut bagaimana untuk kita berhadapan dengan fitnah Dajjal. Okay, salah satu fitnah Dajjal adalah fitnah agama. Di mana fitnah yang kita tahu Dajjal suatu hari nanti akan datang, okay, minta untuk menyembahnya dan tinggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cantiknya apabila kita membaca ayat daripada ayat ke-9 hingga ayat ke-26 bercerita tentang kisah Al-Kahfi ini, pemuda Al-Kahfi ini, maka Allah Ta'ala datangkan solusi pada ayat yang ke-28. Apakah solusi tersebut? Kita kena bersahabat dengan orang-orang yang soleh supaya kita tidak terjerumus di dalam fitnah agama. Jadi cantik, comel sekali perbincangan yang dilontarkan oleh Ustaz Nazri tadi. Mungkin saya bagi seminit kepada Ustazah Maryam, seminit kepada Ustaz Nazri untuk kita simpulkan perbincangan kita pada malam ini. Mungkin kita mulakan dengan Ustazah Maryam. Jadi, ala kulihan, bila kita baca surah Al-Kahfi ini dan kita harap bacaan kita ini Allah dah bentangkan ni, salah satu tujuan kita baca Al-Kahfi ni yang selalu kita sebut, kita nak dijauhkan daripada fitnah Dajjal kan. Jadi Allah dah bentangkan segala keajaiban-keajaibannya melalui Al-Quran yang kita mungkin tidak nampak, tetapi Allah bentangkan kepada Al-Quran ni mujizat Allah ni. Jadi sejauh mana kita nak berusaha untuk memahami mujizat Al-Quran ini sendiri dan memahami keajaiban-keajaiban yang Allah bentangkan dalam Al-Quran ini, itu yang kita kena usahakan supaya bertambah keimanan kita dan moga-moga kita jauhlah dan tidak bertemu dengan zaman Dajjal tu, wallahu alam. Okey, terima kasih Ustazah Maryam menjelaskan tadi tentang kepentingan untuk kita berhadapan dengan fitnah Dajjal ni. Dan mungkin kalau kita sebut orang soleh, kita duk anggap orang pakai kopiah, pakai jubah, pakai serban kan. Tapi orang soleh tidak semestinya begitu. Okay. Sebab itu kita kena selalu doa supaya kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang soleh. Okay. Jadi Ustaz Nazri, satu minit terakhir silakan. Okay. Satu minit terakhir. Kita juga tidur dan kita bangun setiap hari. Dan setiap kali bangun itu, letaklah apa benda yang paling prioriti untuk kita settlekan waktu kita bangun tu. Sama seperti Ashabul Kahfi ini, Allah datangkan scene-scene untuk mereka dinilai. Sama ada perdebatan itu lebih penting atau cari makan lebih penting. Dan cari makan itu caranya bagaimana. So, peletakkan prioriti seawal kita bangkit daripada tidur. Setelah malam sebelum tidur itu kita baca mulk untuk kita muhasabah balik apa yang kita lakukan sepanjang hari, merupakan satu latihan yang begitu, satu cycle yang begitu luar biasa yang Allah titipkan buat kita agar kita setiap hari menjadi orang yang soleh. Wallahualam. Terima kasih. Cantik sekali kesimpulan diberikan oleh Ustaz Nazri tadi, dan saya mempunyai Tadabbur Center mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Maryam, Ustaz Nazri yang sudi berkongsi dengan semua penonton pada malam ni. Moga-moga kita dapat bawa balik satu dua poin yang penting dan kita masih ingat dalam kepala kita. Dan apa yang penting adalah kita mengamalkan apa yang kita belajar. Jangan sekadar kita mengenyangkan intellectual kita tetapi kita lupa bagaimana untuk kita membersihkan jiwa kita. Jadi insyaAllah Ustaz Nazri dan juga Ustaz Maryam, moga-moga kita bertemu lagi dalam siri-siri yang akan datang. Kita baru ada 20 ayat. Kita masih ada lagi untuk kita habiskan 110 ayat dalam surah Al-Kahfi ini. Banyak lagi perkongsian-perkongsian yang kita akan bawakan dan ahli panel-ahli panel yang lain yang kami akan bawakan kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Apa yang penting adalah kita baca surah Al-Kahfi bukan sekadar baca tetapi baca dengan kefahaman, dan di hujungnya ada apa? Di hujungnya ada amalan yang boleh membuahkan tazkiyatun nafs.
Sekadar itu saja, mohon maaf sekiranya ada salah dan juga silap. Mungkin kepada yang tak dapat join pada malam ni, tuan-tuan boleh bantu untuk share video pada malam ni, share di Facebook supaya ramai lagi yang boleh dengar. Esok pagi kan hari Jumaat, kita boleh dengar. Sampai kita baca itu, kita cuba untuk tadabbur ayat khususnya pada ayat 18, 19 dan juga 20. Sekadar itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.